belajar mengajar dalam kelas viral di sosial media. Pasalnya dalam video terlihat siswa-siswa yang menunjukkan perilaku tidak terpuji, mulai dari tidur sampai mengangkat kaki di meja. Seperti inilah video yang mendapat sorotan warganet. Terlihat dalam kelas yang tengah berlangsung kegiatan belajar mengajar, seorang siswa malah tertidur pulas. Ada pula siswa lain yang malah santai angkat kaki di meja tak menghiraukan guru di depan kelas. Pasca viral, kemudian diketahui video berdurasi 30 detik ini diambil salah seorang siswa kelas 10 di sebuah SMK swasta di kawasan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Video yang telah diunggah akun Lambe Tura telah dilihat lebih dari 1.600.000 kali. Warga di Sidoarjo pun memberi beragam komentar yang menyayangkan tindakan tak terpuji dilakukan oleh generasi muda karena tidak menghormati guru. Terkait video viral ini, pihak sekolah telah mengetahui tersebarnya video yang terjadi pada Kamis pekan lalu. Pihak sekolah mengakui telah memberi pembinaan pada siswa yang terlibat dan memanggil orang tua siswa untuk ikut memberi pembinaan. Kini diberlakukan larangan penggunaan telepon genggam selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kami sudah memanggil orang tua. Orang tuanya masing-masing, kita berikan pengertian, diharapkan itu tidak akan terulang kembali. Bagi semuanya, tolong kalau mengajar ke kelas-kelas itu, jangan sampai membawa HP. Jangan main-main HP di depan siswa. Pembinaan pada generasi muda diharapkan terus dilakukan agar aksi tak terpuji tidak dianggap sebuah hal biasa yang boleh dilakukan. Riko Hardiansa, Sidoarjo, Jawa Timur.